Kalau kita dapatkan review tentang perjalanan rute dari rombongan mengantarkan jenazah itu dari Gedung Pakuan, kemudian ke arah Wastu Kencana, kemudian Tol Paster, keluar Tol Seroja, kemudian dari Tol Seroja menuju ke arah Cimaung, di mana tadi kalau kita lihat Tol Banjaran. Nah, ini iring-iringan sepertinya sudah mulai masuk ke arah Islamic Center. Yang kita saksikan langsung saat ini, ambulans sudah memasuki kawasan Islamic Center. Di kawasan Cimaung. Sudah terlihat mobil jenazah memasuki kawasan pemakaman di Islamic Center Cimaung. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1,5 jam.